nama saya Ibas. Kelas 5. Rumah Wonosobo. Sungai Serayu punya banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Banyak aktivitas warga yang dilakukan di sepanjang aliran Sungai Serayu. Aktivitas tersebut seperti memancing, menambang batu, dan pasir serta kebutuhan mencuci. Sungai Serayu juga dimanfaatkan sebagai sarana wisata. Salah satunya Arum Jeram dan rumah makan di pinggiran kali. Jika sungai tercemar, maka akan mengakibatkan sungai kotor dan rawan banjir. Banyak sekali warga yang bergantung hidup di sepanjang Sungai Serayu. Jika sungai rusak, maka mata pencarian mereka juga akan terganggu. Oleh karena itu, mari bersama kita jaga dan lestarikan sungai di sekitar kita. Jangan sampai kita mencemari sungai dan merusak daerah alirannya. Menjaga sungai maka kita menjaga kehidupan kita dan generasi selanjutnya. Kali gue sumber kehidupan wong. Ampun buat apa? Gue. Kali jaga kehidupan.